Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bercakap pasal filem terbaru arahan Timo Tihajanto. Filem ni bertajuk The Big Four. Filem ni ialah sebuah filem Netflix original. Apa boleh tonton dekat Netflix. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjutlah pasal filem The Big Four, which is pada aku antara filem aksi Indonesia tergempak bagi tahun 2022, kita intro dulu. Okay, The Big Four ni merupakan sebuah filem aksi yang mana kita tahu dari pengarah Timo Tihajanto ni, dia memang pengarah yang pada aku ada keunikan yang tersendiri. Tak ada lagi pengarah di Indonesia yang mampu replicate apa yang dia buat. Dia pernah buat filem-filem gore, violence, memang gempak. Aku pernah tengok dalam filem, dalam siri VHS. Malah di awal-awal dulu dalam filem ABC of Death, dia pernah buat filem yang paling gila aku pernah tengok. Dan aku agak terkejut, nanti aku cerita pasal filem tu. Dan dia pernah buat filem The Night Come For Us, menampilkan Iko Uwais, yang mana mempunyai action yang agak gila, agak brutal. Dan kali ini dia tampil pula dengan filem action yang mana menerapkan elemen-elemen komedi dan dia punya iconic style of violence lah. Okay, dan kisah The Big Four ni berkisar pasal empat orang pembunuh upahan lah, macam superhero vigilante macam tu lah kan. Dilatih oleh seorang lelaki ni yang mana anak dia nak menjadi seorang polis. Okay, so pada satu hari si ayah ni ataupun ketua empat orang ni kan dibunuh. Okay, dan si anak yang merupakan seorang polis cuba untuk mencari siapakah pembunuh kepada ayah dia ni. Dan dia pun bertemulah dengan empat orang anak didik si ayah ni, yang mana akhirnya mempertemukan dia orang ni dengan satu musibat lah, satu masalah di mana ada ketika dia orang pencarian ni ada pembunuh lain yang cuba untuk bunuh The Big Four ni. So sekarang ni masalahnya, persoalan yang dibawa ialah siapakah pembunuh si ayah ni dan apakah kaitannya dengan semua skandal-skandal apa semua ni kan. Apa kena tonton sendiri lah. Kalau aku nak cerita panjang, aku rasa cerita ni memang habis dekat tu je. Okay, kekuatan terbesar The Big Four, action. For me, action untuk filem The Big Four adalah paling gempak pernah aku tonton dalam filem Indonesia. For me, The Big Four memang menghampiri level Hollywood dengan action dia yang pada aku memang di choreograph dengan agak-agak bagus. Kita tak dipaparkan dengan babak-babak yang just nak tunjukkan silat, nak tunjukkan judo kan, nak tunjukkan karate kan. Memang filem ni pure action, tetapi dia mix between gun fight, lepas tu ada fist fight, ada action yang pada aku ada macam-macam dalam filem ni yang membuatkan The Big Four menjadi meriah. Filem ni aku terkejut tau. Filem ni duration dia ialah 2 jam 30 minit. So 2 jam 30 minit untuk sebuah filem action, aku memang agak terkejut. Filem ni memang bila aku tonton tu macam dah nak habis lah. Kan macam tu. So kita macam terbuai-buai dalam dunia The Big Four ni, dan pada aku satu permulaan yang bagus untuk sebuah franchise. Dan aku harap filem ni ada sequel dia lah di masa akan datang. Selain kekuatan daripada segi action, aku suka juga filem ni punya karakter. Walaupun filem ni fokus dia kepada empat karakter, ada yang tak silap aku Topan lah, Jingo lah, apa tak silap tu, filem ni membesarkan dunia dia dengan pelbagai karakter. So walaupun filem ni fokus kepada empat orang, dia taklah macam tengok macam empat orang ni je. Dia ada macam naik turun dia. So permainan naik turun setiap karakter itu adalah satu benda yang aku cukup kagum. Sebab setiap karakter, empat karakter ni, dikembangkan dengan cukup baik dan ada ruang untuk tampil membesarkan cerita dia sendiri, dia punya subplot dia. So tidak ada karakter yang tertinggal dan kita faham setiap karakter empat orang ni memang sangat-sangat penting untuk perjalanan cerita filem ni lah. Dan benda tu memang cukup bagus, dan aku harap Big Four ni dapatlah di set up menjadi sebuah franchise yang lebih besar di masa akan datang. Aku memang tak boleh nak kata banyak kelemahan dalam filem ni. Filem ni banyak improvement lah. Aku rasa dari segi bajet filem ni agak besar, dan dengan gaya-gaya pembikinan tu aku nampak filem ni memang unbeatable
memang kalau kita tengok tangan Timur Chandran Tu ni, memang dia saja yang mampu buat filem-filem style macam ni untuk era sekarang ni, untuk dunia-dunia filem-filem Indonesia lah. Dan aku rasa lah kan, kekuatan terbesar filem ni ialah pembesaran dunia franchise Big Four itu sendirilah, yang mana kita tak tahulah in the future akan ada filem lain. Tapi aku harapkan filem ni ada sequel lah. Aku harap filem ni ada sequel dan diteruskan dengan a few sequel-sequel yang akan datang. Dan benda yang aku mungkin agak terkejut, okay, filem ni mempunyai adegan-adegan lawak yang pada aku menjadi dialog filem ni memang kadang-kadang agak lucah sikit. Nah, itu pada aku normal lah sebab filem ni ialah filem Netflix original. So dia orang gunakan ruang untuk sebab filem ni ditayangkan dekat Netflix kan. So dia orang melepasi batas-batas penapisan itu. So memang kita dapat tengok lawak-lawak yang memang adult lah, nampak-nampak macam sesuai untuk dewasa lah. So benda tu aku nak cakap, kalau hangpa nak suruh tengok filem ni dengan budak-budak, aku rasa memang tak patut lah. Filem ni memang untuk dewasa sahaja. Dan kalau bagi siapa yang memang minat action, minat aksi pengembaraan, okay, filem ni memang cukup-cukup bagus. Dari segi visual, setting aku tak ada komen. Dia punya latar tempat, lokasi dia, walaupun aku rasa lokasi-lokasi dia kebanyakannya fictional, lokasi yang bukan Indonesia lah, maksudnya dalam dunia yang direka, still kita boleh believe, kita boleh percaya, dan benda tu adalah sesuatu yang pada aku harus dipuji. Dan for me, Big Four memang deserve 5 star. Aku memang tak pernah jumpa lagi filem Indonesia sehebat ni. Even Night Come For Us, arahan Timur Chandran Tu sendiri yang mana menampilkan Iko Uwais, aku rasa itu dah turun ke bawah. Big Four is the best so far untuk filem Netflix original arahan dia. Dan aku harap Big Four ni diteruskan lah dalam sequel-sequel akan datang, sebab kita tengok filem ni macam open ending. Filem ni dia macam nak meneruskan lagi. Filem ni ada lagi benda-benda yang nak diceritakan. Dan pada aku, ini ialah kekuatan terbaru daripada Indonesia yang mana bagi sinema Malaysia agak tercabar lah juga. Kekangan-kekangan, mungkin kita ada kekangan dari segi nak bikin benda-benda yang agak-agak luar batas kan, macam ada adegan-adegan yang mengarut-mengarut dalam filem ni, ni mungkin kita tak mampu nak buat. Tetapi cabaran untuk menghasilkan filem action segah ini, aku rasa macam cari pasal tu kan. Malaysia macam mana mampu dah buat filem macam Indonesia ni? Aku harap-harapnya one fine day kita akan mampu. Okay, so Big Four deserve 5 star. Aku tak nak komen banyak dari segi lakonan dan so on. Filem ni ada karakter-karakter yang unik dan memang tak dinafikan, setiap pelakon mengampilkan lakonan-lakonan yang memang mantap dan memuaskan. So aku rasa itu sahajalah kot komen aku berkenaan dengan filem The Big Four. Agak lewat aku menonton filem ni, tetapi lewat-lewat pun aku puas hati layan. Okay, so boleh layan filem ni dekat Netflix. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.